So, hello viewers, balik lagi sama gue, Rifki Hadian. Dan video kali ini adalah tentang 5 jurusan SOSUM UGM dengan daya tampung terbanyak di SMPTN tahun 2020. Jurusan kelima ditempati oleh jurusan ilmu ekonomi dengan daya tampung sebesar 23. Jurusan keempat ditempati oleh jurusan manajemen dengan daya tampung sebesar 33. Jurusan ketiga ditempati oleh jurusan filsafat dan akuntansi dengan daya tampung sebesar 38. Jurusan kedua ditempati oleh jurusan psikologi dengan daya tampung sebesar 56. Jurusan pertama ditempati oleh jurusan hukum dengan daya tampung sebesar 83. So itu dia 5 jurusan di UGM yang memiliki daya tampung terbanyak di SMPTN tahun 2020.